James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor adalah pangeran tanpa gelar. James adalah anak kedua dan anggota keluarga dari kerajaan Inggris. James lahir di rumah sakit Finley Park, Inggris 17 Desember 2007. Ayah dan ibu James adalah pangeran Edward dan Sophie, yang memiliki seorang kakak perempuan yaitu Lady Louise. Meskipun lahir dalam keluarga kerajaan, James bukan dikenal sebagai pangeran. 4 bulan setelah dilahirkan, yaitu pada tanggal 19 April 2008, James dibaptis di gereja Kastil Windsor. Ada beberapa tokoh penting yang menjadi wali baptis James. James juga dibaptis di hadapan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Saat itu James mengenakan pakaian pembaptisan kerajaan, yaitu pakaian khusus yang selalu dikenakan saat pembaptisan untuk anggota kerajaan Inggris. Pakaian yang dikenakan oleh James adalah replika yang juga dikenakan oleh Victoria, anak pertama Ratu Victoria pada tahun 1840. Meskipun menjadi anggota keluarga kerajaan dan menjadi cucu termuda Ratu Elizabeth II, James tidak menyandang gelar pangeran. Orang tua mereka, yaitu Pangeran Edward dan Sophie, memilih untuk tidak memberi anak-anak mereka gelar kerajaan sebelumnya. Pangeran Edward dan Sophie tidak menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk tidak memberikan anak-anak mereka gelar kerajaan saat lahir. Meskipun ini adalah hak mereka sebagai cucu Ratu Inggris, ini mencoba untuk membawa mereka masuk dengan pengertian bahwa mereka kemungkinan besar harus bekerja untuk menjadi seorang yang hidup, kata Sophie dalam sebuah kesempatan. Karena itulah kami membuat keputusan untuk tidak menggunakan gelar yang mulia miliknya. Mereka memilikinya dan dapat memutuskan untuk menggunakannya di saat usia mereka telah berumur 18 tahun nanti. James dikenal sebagai Viscount Seven, gelar yang digunakan untuk mengakui para bangsawan dari keluarga ibunya. Ketika orang tua mereka menikah, Istana Buckingham mengumumkan bahwa anak-anak mereka akan disebut sebagai anak-anak seorang Earl, bukan sebagai pangeran atau putri, yang kemudian akan disebut sebagai Viscount Seven meski tidak bergelar pangeran. James tetap berada dalam garis suksesi tahta Inggris. Saat itu, dia menempati tempat ke-14. Masih ada beberapa anggota kerajaan yang memasuki garis suksesi dan akan melanjutkan tahta Inggris. Setelah Pangeran William, posisi pertama ditempati oleh putra William, yaitu Pangeran George, kemudian Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Sedangkan James berada di bawah ayahnya Pangeran Edward. Kakaknya Lady Louise ada di posisi ke-15. Saat lahir, James ada di posisi ke-8, tepat di depan kakak perempuannya Lady Louise. Namun, beberapa tahun terakhir karena sepupunya yang lebih tua, yaitu Pangeran William, Pangeran Harry, Putri Beatrice, dan Putri Eugene telah memiliki anak, James telah turun ke posisi ke-14. Meskipun jarang terlihat, James telah hadir dalam sejumlah acara kerajaan. James juga salah satu dari mereka yang menjaga peti jenazah Ratu Elizabeth II. Dia bersama kakaknya Lady Louise menghadiri prosesi dalam rangkaian pemakaman Ratu Elizabeth II. James jarang menjadi sorotan. Keluarga mereka saat ini tinggal di Bagshot Park, yaitu perkebunan abad ke-10 dekat Windsor. Thank you.